Okey, ha, selamat bertemu kembali dalam TikTok Ijai Wishi. Dah lama kita tak bervideo disebabkan ada beberapa perkara lain yang saya perlu settlekan. Okey. So hari ini kita ada satu soalan berkenaan dengan perambut. Okey. Baik, bila kita nak sebut perambut ni, dia kebanyakan kita punya kawan-kawan ni dia spesifikkan kepada kelong sebab video sebelum ni kita ceritakan pasal set up yang kita boleh main dekat kelong. Kemudian mereka tanya pasal perambut. Baik, hari ni sebelum kita cerita pasal perambut, kita kena tahu target ikan kita. Okey, dia macam kita pemburu tau. Bila kita nak memburu, kita kena buru species ataupun target kita. So baik, kita tengok gambar ni. Okey, so di kita ada tiga segmen dalam kawasan air laut ni. Terutamanya dekat kelong, air dia tak berapa dalam tau. Jadi permukaan ini kita bagi kepada tiga lah. Kita tak ada dasar, semi dasar semua tak ada. Ini kita bukan main laut dalam. Kita hanya ceritakan di kelong, di jambatan ataupun di perairan-perairan yang tidak berapa jauh daripada pantai. Baik, di atas sekali kita panggil sebagai permukaan. Atas sekali itu permukaan, kemudian hingga ke separuh permukaan. So di kawasan ini ikan yang selalu bermain seperti yang dalam gambar tu, ikan todak. Ikan todak ni adalah umpan terbaik untuk ikan alu-alu yang dekat bawah tu. Ada orang panggil ikan alu-alu, ada orang panggil ikan kacang, ada orang panggil barakuda. So nama dia sama, dia adalah spesies yang sama, dia punya umpan adalah tu, ikan todak tu. Macam mana nak tangkap ikan todak tu, kita pergi ke next video. Okay, alright, kemudian kita ada ikan kitang. Ikan kitang ni dia memang main kat permukaan eh. Ini kita panggil kitang biasa lah, kita ada kitang lada lah apa semua tu dia. Tapi one of the species tu adalah ikan kitang yang tu. Kemudian kita ada mulut ataupun ikan belanak, ekor kuning ataupun tamuk. Kita panggil tamuk, belanak apa semualah nama dia tu. Okay, loban. Ni adalah spesies yang bermain di permukaan. Jadi kalau nak main loban ni, umpannya roti. Macam mana teknik dia, nanti next video juga. Alright, kemudian kita ada ikan talang, queenfish, silver queenfish lah, queenfish lah nama dia English kan. Dia akan bermain di garisan separuh permukaan ke separuh dasar. Dia akan bermain dekat garisan tu. Dia tak main atas sangat, dia tak main bawah sangat, dia main di garisan tengah tu, sama macam barakuda seperti dalam gambar tu. Baik, kita pergi ke segmen yang kedua, iaitu separuh permukaan hingga ke separuh dasar. Baik, dekat kawasan ini pula, ya, daripada garisan yang atas tu, bawah ikan talang tadi tu, kita ada ikan senangi dan juga bawal emas. Ini kawasan ikan yang spesifik, spesies yang ni bermain, itu senangi dan juga bawal emas ataupun ikan jenis bawal ataupun ikan-ikan yang kita panggil sebagai ikan pelagic. Okey, dia akan bermain dekat separuh permukaan dan separuh dasar. Kemudian kita ada ikan nyok-nyok, ikan GT ataupun kita panggil nyok-nyok putih, giant travel. Dia akan bermain daripada garisan separuh dasar ke dasar. Kadang-kadang ikan ni makan ke dasar, kadang-kadang ikan ni makan dekat separuh dasar. Dia akan bermain di pertengahan tu pula. Baik, segmen yang ketiga kita panggil sebagai dasar. Baik, di dasar ni okay, di garisan daripada separuh dasar ke dasar, ada ikan siakap merah, daun baru dan juga ikan tanda ataupun jenaha. Baik, ini permainan ikan yang selalu bermain di garisan tu. Di bawah sekali, di paling bottom, adakah di bawah bottom tu lumpur, pasir ataupun berbatu-batu, terpulang kepada kelong tu diletakkan dekat mana. Okey, dekat paling bawah sekali, spesies yang paling famous, glama, gerut-gerut, ikan duri, paling banyak lah. Okey, kalau ada kawasan tu ikan merah masuk, ikan merah akan main dekat dasar. Kita panggil ikan merah, kita panggil apa, red snapper. Kemudian ikan pari, kalau pari masuk pun dia akan main dekat bawah dan juga paling banyak menghuni kawasan dasar kelong. Sebab kelong ni ada banyak tukun kan, jadi dia punya penghuni tukun ni paling banyak, dia memang ni lah dia, spesies dia, kerapu ataupun grupa. So ini keseluruhan spesies-spesies yang ada. Saya tak cakap wajib ada, saya tak cakap yang memang ada lah, yang selalunya ada, commonly commonly ada dekat kelong. Jadi kalau kita nak target ikan ni, kita dah tahu lah dia main dekat separuh dasar ke, main dekat dasar ke atau permukaan. Jadi selepas kita kenal pasti ikan target kita, kita dah tahu ke, ataupun kita dengar daripada tekong cakap kawasan ni banyak MJ, jadi kita dah tahu dah perambut MJ macam mana. Jadi kita dah tahu dah perambut senangin pula macam mana. Kalau tekong tekong kelong tu kata, oh sini banyak senangin, jadi kita dah tahu dah target kita tu macam mana. Baik, 5 minit kita cerita pasal ni je, kita pergi ke next. Ini adalah perambut untuk dasar.
target ikan dia adalah yang tu. Okey. So peramba dasar ni satu hasta atas, kemudian daripada satu hasta tadi tu kita ada ikat T, kemudian 1 meter ada batu ladung, ada stopper, kemudian satu kaki lagi letaklah beads. Beads ni untuk menarik ikan, ada macam lampu-lampu kan. Kemudian mata kait. Beads ni kadang-kadang kita guna waktu malam. Bila malam umpan kita tu tak berapa aktif, dia dah start nak menurun color fluorescent dia tu, beads ni akan menarik ikan yang datang. Okey, baik. Untuk ini permainan dasar ni kita tengok daripada garisan tu, garisan separa dasar ke dasar. Jadi ikan-ikan ni target dia. Baik. Seterusnya perambut satu mata. T satu mata. Perambut ni kita panggil sebagai perambut universal lah. Perambut universal ni dia boleh target ikan yang separa dasar, ikan separa permukaan dan juga ikan atas juga boleh kena. Disebabkan dia duduk di pertengahan seperti dalam gambar tu. Baik, ini adalah dia. Boleh screenshot. Kalau boleh pause, dia tengok. Kemudian kita perambut dua mata. Dua mata ni dah panjang pula kan, dia panjang. Kalau dalam sikit, kelong kita tu dalam, air dia dalam sikit, guna dua mata ni. Ini target ikan. Kadang-kadang ikan talang pun boleh makan kita punya perambut dua mata ni. Baik, ni dia spesiesnya, tak payah cerita panjang. Kemudian tiga mata. Okey, tiga mata ni saya suka kata dia macam Apollo, macam Sabiki. Dia tiga mata dan dia boleh target daripada atas sampai bawah. Semua jenis ikan dia boleh target. Dia macam kita panggil universal. Tapi dia panjang. Bila panjang ni lebih kurang dalam sedepa lebih tau. Bila kena ikan lari kiri kanan, akan jadi isu lah. Jadi pilih perambut yang sesuai dengan kelong. Kalau kelong tu sempit, guna tiga mata ni. Bila dah sedepa panjang itu, faham sendirilah macam mana kita nak handle ikan tu bila ikan tu lari nanti. Jadi kena pilih perambut yang bersesuaian dengan kawasan kelong tu. Bukan kita pilih yang ni syok tiga mata boleh cover semua atau pakai. Sekali tengok bila kena ikan tak boleh nak naik sebab perambut tu terlalu panjang. Bila kita karau dah sampailah kita punya snap dekat cincin yang pertama. Lepas tu perambut ada lagi sedepa kat bawah tu, ikan pula makan yang paling bawah sekali. Susah pula nak kaitkan tangan lah. Jadi kena pilih yang bersesuaian dengan kita punya structure kelong. Selain daripada pilih spesies yang sesuai, structure kelong pun kita ambil kira. Baik. Seterusnya adalah perambut gantung ataupun bottom terus. Okey, kalau kita nak main letak terus ke dasar pun boleh, ataupun kita nak gantung pun boleh. Ini kita panggil batu ladung hidup. Batu ladung hidup ni kita letakkan di tengah-tengah. Macam itulah. Jadi kita ukur siap-siap air tu. Macam mana nak ukur? Macam mana nak ukur nanti kita tengok video yang lain. Komen kat situ macam mana nak ukur air. Nanti kita akan tunjukkan cara yang spesifik untuk ukur kedalaman air kelong supaya kita boleh letak perambut gantung ni bersesuaian dengan ketinggian air tu. Alright. So bila perambut gantung ni ataupun perambut bottom basic ni, inilah target-target ikan dia. Semua perambut ikan dasar ataupun yang atas boleh makan. Yang penting kau punya mata kail ada umpan. Mata kail kena ada umpan. Mata kail tak ada umpan, perambut hebat macam mana pun tak boleh pergi juga, faham? Okey, saya rasa itu sahaja untuk perambut, cerita perambut kita pada hari ini. So kalau nak tengok balik, scroll up balik nanti dia tengoklah balik video-video tu dan nak screenshot. Saya bagi ilmu ni. Dan kalau kata masih lagi tak dapat, komen tak dapat, tapi dalam kurungan tulislah apa yang tak dapat. So kalau nak tahu macam mana nak ukur kedalaman air kelong, tulis nak tahu kedalaman air kelong. Nanti kita akan buat video pasal itu pula. Baik, 10 minit itu saja. Terima kasih.